yang benar-benar pakai fotografer, ibu ganda, parku ganda, aku ganda itu baru pertama kali. Biasanya enggak lucu, dua kali. Biasanya ya foto. Itu sama sekali nggak ada rencana, nggak ada pemikiran mau foto sama keluarga. Maksudnya bukan foto shoot yang apa, cuma temanku makeup artis lagi ada di Bali, terus dia bilang ayo foto yuk, foto biar ada kerjaan aja gitu. Aku ada teman fotografer gitu. Terus ya udah aku bilang ya udah, tapi samperin ke rumahnya kok ya, kemana jauh gitu. Oke, ya udah, bapaknya cuma mau foto sendiri sama ibu atau semua lengkap, semua ibu ayo lengkap sekalian foto kita foto bareng. Ya udah, eh jadinya nggak disangka-sangka fotografinya juga bagus, kita natural aja, nggak ada baju, nggak ada apa. Malah itu baju kita yang lama karena itu kita juga baru, jadi sebenarnya itu baju kita. Makanya nanti nggak ada masalah. Tapi nanti masih baju yang berarti mudah banget juga udah foto keluarga itu baru kalau enggak sih, kalau foto keluarga kemarin foto keluarga pas ulang tahun, cuma nggak pakai fotografer, nggak dandan, cuma yang natural aja. Malah foto keluarga yang benar-benar pakai fotografer, ibu dandan, parku dandan, aku dandan tuh baru pertama kali. Biasanya enggak lucu, dua kali. Biasanya ya fotonya lagi lebaran pakai handphone, laptop, kalau mau bikin foto shoot itu aku yang sempat Rio juga terlihat nikah itu gimana sih, dikenalkan ke keluarga atau gimana? Ya lagi main ke Bali terus dia juga lagi liburan, terus ya temen yang biasa, siapapun teman aku yang misalkan aku lagi temenan lagi siapa mau yang lagi kita deket mau punya enggak yang memang lagi main di Bali pasti kebetulan ini makan Jakarta. Berarti Bapak selalu mampir ke rumah kalaupun ada teman-teman dari luar datang ke Bali? Aku ajak. Maksudnya kan kalau mereka mau ketemu aku bilang itu rumahku yang selalu aku rekomend untuk datang gitu. Karena depan pantai, pinggir pantai, dan bisa relax, bisa mau yoga, mau apa. Jadi aku sekalian aja, since you are here in Bali gitu, nyobain hotel lain apa, datang aja ke rumahnya aku sekalian. Ya, sepatu kita, next time bisa menuju 2021 nih kalau corona sendiri ya, ada nggak? 2020 gak... kemana ya? Iya, 2020 kemana? Ngapain aja gitu tadi? 5 bulan lagi atau itu kan ada resolusi sendiri nggak sih dari Bang? Banget sih. Perasaan baru kemarin. Iya. Iya. 2019 ke 2020 aku semangat banget tahun ini. Project ada film 4 biji. Ini itu banyak rencana. Eh, bubar semuanya, tapi nggak apa-apa. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Aku rasa sih 2021 mungkin nggak akan jauh beda dari sekarang, masih pasti dengan keadaan sekarang selama belum ada vaksin, belum ada ini dan itu masih kurang lebih akan membaik. I hope membaik. Kalau bisa selesai lebih baik. Tapi aku rasa kalau selesai tiba-tiba kayaknya ya itu mukjizat ya. Kita berdoa supaya bisa jaga-jaga bahwa kalau keadaan semakin lama kita udah bisa prepare, udah bisa jaga diri lebih apa, mawas diri lebih, memperketat yang namanya protokol. Yang penting tanggung jawab sama diri sendiri. PSBB bisa berlangsung setahun penuh kalau kitanya nggak disiplin. Ya balik ke kita. Kalau misalnya hubungan ya kak, tahun depan mungkin sudah ada keinginan. Didoain ya, sampai juga sih saya lagi melangsa ini, hambar tahun ini. Sama kak, sama. Tapi kalau ada gairah. Kalau dari tipenya Kaluna sendiri seperti apa sih kalau boleh? Aduh, saya tuh tipenya kalau kamu lihat gede-gede ini. BTS, aduh sama. Army. Oke. Okay. Saya tipenya begitu, tapi kita tahu itu adalah satu hal yang mustahil. Kalau berarti tadi sesumbar di dalam menyebar undangan itu apa kak? Ya kan itu kan cita-cita. Oh iya. Kita boleh dong punya harapan. Kalau nggak tercapai dari baju.